Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Maru Eka Lestari dan rekan saya Nurlia. Oke, pada vlog kali ini, pada part 3, kami akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengoreksi geometri. Nah, koreksi ini adalah lanjutan dari part 2, yaitu penggabungan citra yang kami download pada part pertama. Nah, langsung saja, kan sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini muncul setelah kita masuk ke aplikasi RMapper. Seterusnya kita klik ini di close saja. Kita klik new. Nah, muncul tampilan jendela seperti ini. Selanjutnya teman-teman klik ini. Nah, muncul tampilan seperti ini, di mana di sini terdapat data yang berisi penggabungan citra pada part kedua video kami. Nah, kita pilih yang pertama. Oke, kita klik, muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik proses. Nah, pada proses terdapat beberapa pilihan. Kita pilih geocoding wizard. Nah, muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih bagian kedua, yaitu polinomial. Lalu kita klik nih load. Nah, di sini teman-teman klik volume. Nah, di volume kita klik data di mana kita menyimpan gabungan dari citra. Nah, kita klik oke. Nah, selanjutnya kita klik polinomial setup. Nah, kita pilih kuadratik. Oke, karena sudah ter checklist, kita pilih GCP setup. Nah, di sini kita klik load coordinate. Nah, di sini terdapat data penggabungan yang tadi, langsung saja kita klik oke. Lalu kita klik check. Nah, di sini teman-teman kita pilih datum MGS84. Karena sudah benar, langsung saja kita klik oke. Nah, kita klik lagi yang keempat, yaitu GCP edit. Nah, kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, ini terdapat beberapa peta atau citra yang dimana ini merupakan penggabungan dari proses, beberapa proses pada tahap kedua video kami. Langsung saja langsung saja saya lanjutkan, yaitu menentukan titik X dan Y pada citra, kemudian yaitu menentukan titik 1. Kemudian mengklik pada peta untuk sumbu X, dan untuk pada sumbu Y itu pada bagian sini. Dan begitu pun dengan langkah berikutnya, yaitu kita lakukan dengan 4 kali. Kemudian kita tambahkan. Kemudian untuk titik kedua, yaitu kita klik yang ini, kemudian kita klik titik pada peta untuk sumbu X, dan untuk sumbu Y kita klik pada bagian sini. Dan untuk ketiga dan empat, begitu kita lakukan langkah yang sama. Dan inilah keempat titik yang telah didapatkan. Kemudian kita men-save. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita mengkoreksi geometri dari lanjutan penggabungan citra part 2. Nah, guys, tunggu lanjutan video kami yang berikutnya, part 4. Pada part 4 video kami akan menjelaskan
menjelaskan lagi tahap-tahap dari cara-cara mengelola citra. Nah, oleh karena itu subscribe dan like video kami yang ini, lalu teman-teman klik lonceng agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang akan kami berikan berikutnya. Oke, itulah tadi dari kami, saya Marwah Eka Lestari dan rekan saya Nurlia. Pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.